jumpa lagi di channel aku, Drew Kitchen Series. Apa khabar anda semua? Baik-baik sahaja. Okay, hari ini seperti biasa, di channel ini saya akan kongsikan dengan anda apa-apa sahaja yang berkaitan dengan makanan. Dan menu special kita hari ini yang saya akan kongsikan dengan anda adalah kerabu kaki ayam bersama dengan terong asam daya. Okay, jangan lupa tonton video ini sehingga ke penghujung jika anda dah tahu cara dan bagaimana saya menyediakan kerabu asam kerabu terong asam daya bersama dengan kaki ayam. Okay, stay tuned. Okay. Okay, hari ini saya akan kongsi dengan anda cara-cara macam mana nak buat kerabu kaki ayam bersama dengan terong asam daya. Sementara menunggu, kaki ayam kita juga sedang dalam proses dipanggang dan juga terong asam daya pun kita panggang juga. Saya masih mau terus akan menjadi lembut. Okay, kepada anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe guys. Subscribe channel ini, jangan lupa ya. Okay, kepada anda yang baru pertama kali, jangan lupa subscribe juga channel ini. Okay. Okay, sebelum saya memanggang kaki ayam, saya terlebih dahulu merebus kaki ayam itu supaya nanti kita tidak memanggangnya terlalu lama dan akan menjadi keras. Kita kiranya memanggang untuk mendapatkan bau rasa panggang itu sahaja ya, seperti di dalam video ini. Okay, di sini saya menggunakan 2 biji terong asam daya. Kita panggang sehingga masak ya. Kita panggang sehingga masak dan selepas itu bolehlah kita membelahnya kepada bahagian yang lebih kecil seperti di dalam video ini ya. Jika anda nak tahu macam mana terong ini masak ataupun tidak, kulitnya senang dipisahkan daripada isi terong, itu tandanya terong asam kita sudah masak dan bolehlah dimakan ya guys. Okay, kita memastikannya masak atau tidak. Tengok kulitnya senang ditanggalkan daripada isi terong ya. Okay, seterusnya inilah dia hasil daripada kerabu kaki ayam bersama dengan terong asam daya. Selamat mencuba guys. Okay, dan terima kasih kepada anda yang sudi menonton video ini sehingga ke penghujung. Thank you for watching.